Iris Bella akhirnya menangis setelah coba kuat saat ceraikan Amar Zoni. Iris Bella mengaku menangis juga dengan kondisi pernikahannya dengan Amar Zoni. Mulanya Iris Bella tidak ingin menangis ketika awal mula memutuskan ceraikan Amar Zoni. Namun akhirnya Iris Bella menangisi juga dan diakuinya itu wajar untuk ungkapkan perasaannya agar tetap kuat. Pesinetron Iris Bella ungkapkan curahan hatinya tak mau terpuruk saat putuskan cerai dengan Amar Zoni. Ibu dua anak ini bahkan sampai sempat melarang dirinya menangis. Ibel, sapaan akrabnya, bertekad untuk menghadapi masalahnya dengan kuat. Apalagi ia juga masih memiliki dua anak yang harus dinafkahi. Akan tetapi seiring waktu, Iris Bella kemudian menyadari tak ada salahnya untuk bersedih. Pasalnya dengan begitu, ia pun bisa lebih ikhlas untuk menerima masalahnya. Ternyata Iris Bella harus menanggung konsekuensi setelah resmi cerai dari Amar Zoni. Konsekuensi utama adalah tidak mendapatkan nafkah idah dan mutah dari Amar Zoni. Hal itu terjadi karena Iris Bella adalah pihak penggugat cerai. Oleh karenanya, Iris Bella meyakini tidak mendapatkan nafkah dari Amar Zoni. Iris Bella tidak mempermasalahkan apabila tidak ada nafkah karena Amar Zoni masih menjalani penahanan akibat kasus narkoba. Meski begitu, Iris Bella tetap berharap Amar Zoni memenuhi kewajiban soal nafkah untuk anak-anaknya.